Mungkin kalian yang main Minecraft pasti semua udah pada nggak asing lagi nih sama yang namanya Herobrine. Dia ini dikenal memiliki mata putih gitu nih guys, yang memang kalau diliatin mulu bisa-bisa jadi bikin serem sendiri. Ada orang yang nemuin makhluk lain tapi memiliki mata seperti Herobrine di mode hardcore nih guys. Jadi awalnya dia itu main sendirian aja dan ngerasa kalau nggak ada sesuatu yang aneh sama sekali. Nah, dia ini mikir kalau entitas mengerikan seperti Herobrine dan Null itu bakalan muncul biasanya kan di malam hari. Makanya dia coba ngelakuin segala macamnya di luar saat hari masih terang nih guys. Di sini dia tuh ketemu banyak banget domba dan dia bunuh-bunuhin tuh. Cuma dia kaget banget karena nggak lama kemudian dia itu ketemu sama domba yang punya mata putih kayak Herobrine gini, yang malah ngedeketin dia. Langsung deh guys, dia itu kabur dari domba tersebut dan memang waktu dia ngeliatin domba tersebut tuh langsung jalan deketin dia gitu sebelum akhirnya tuh dibunuh aja itu domba. Nah, ketika hari mulai gelap, dia langsung panik nih, soalnya belum punya tempat istirahat yang bagus, makanya dia langsung buru-buru bikin ranjang supaya bisa tidur dan hari jadi terang lagi. Baru deh guys, di sini dia punya feeling kalau gamenya itu jadi aneh dan berbeda gitu dari yang awal dia mainin. Soalnya setelah dia jalan naik mengelilingi gunung gitu, dibaliknya dia malah ketemu sama domba lagi tapi banyak banget dan berkumpul gitu, entah ngapain. Nah, di sini awal dia tuh ngewirinin aja dan dia pikir mungkin tuh emang hal biasa dan wajar terjadi karena dombanya itu semua domba biasa. Cuma yang bikin dia kaget banget setelah selesai ngumpulin batu dan dia ngeliat ke belakang, dia melihat kalau ada domba yang bermata seperti Herobrine ini muncul di belakang dia dan ngikutin dia terus nih guys. Hingga akhirnya dia itu jadi mati karena diserang sama domba-domba tersebut. Kira-kira kalau menurut kalian ini tuh domba apa nih guys? Soalnya emang sih ada skin mob yang dikenal dengan infected sheep yang menunjukkan kalau domba terkena penyakit gitu. Ya, tapi wujudnya itu berbeda nih guys, bukan bermata seperti Herobrine gitu. Ya udah, segitu dulu aja guys video kali ini. Jangan lupa juga dong buat like dan share video ini kalau kalian suka. Tapi kalau nggak suka, di dislike juga nggak apa-apa.